5 bandar utama dalam sejarah kegemilangan Islam. Setiap agama besar di dunia pasti mempunyai beberapa lokasi yang dikatakan penting berdasarkan status dan catatan sejarah yang berkait dengan ajaran agama tersebut. Sejarah berkaitan ajaran Islam yang diperturunkan melalui Nabi Muhammad sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masihi turut sama mempunyai beberapa lokasi yang sangat penting. Berikutan peranan yang dimainkan bandar-bandar tersebut dalam menyebarkan ajaran Islam ke serata dunia atau menjadi bukti tentang kebenaran yang cuba dipertunjukkan kepada umat manusia. Dalam sejarah semasa dan selepas era Rasulullah, beberapa lokasi dan bandar diangkat sebagai bandar umat Islam, sama ada sebagai pusat ibadat atau pusat empayar Islam yang berjaya dibentuk. Berikut adalah 5 lokasi utama di dunia yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam sejarah umat Islam. Jom sama-sama kita tonton. Nombor 5, Mekah Arab Saudi. Kota suci umat Islam yang menjadi lokasi di mana Rasulullah dilahirkan, dibesarkan dan dilantik sebagai Rasul. Kota ini dianggap sebagai kota paling penting dalam hidup umat Islam kerana menjadi lokasi di mana bangunan Kaabah didirikan, menjadi hala tuju kiblat ibadat solat umat Islam 5 kali sehari. Selain menjadi arah kiblat, Mekah juga merupakan lokasi utama ibadah haji bagi umat Islam yang akan datang ke situ setiap bulan Islam Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Hijrah. Nombor 4. Madinah. Menjadi lokasi makam Rasulullah ditempatkan, Madinah merupakan kota suci kedua umat Islam serta menempatkan Masjid Nabawi, masjid yang telah dibina sejak zaman baginda lagi, kini masjid terbesar di dunia. Selain Nabi Muhammad, dua sahabat baginda iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab juga disemadikan di sini. Madinah menjadi fokus utama peristiwa penghijrahan umat Islam semasa era Rasulullah. Selepas umat Islam meletakkan Yathrib, nama lama Madinah sebagai lokasi baru pusat perkembangan Islam ekoran daripada ancaman yang diterima di Mekah. Dalam peristiwa itu, umat Islam secara senyap menempuh perjalanan 320 km dari Mekah ke Yathrib meninggalkan segala harta benda dan kediaman mereka memulakan hidup baru. Nombor 3. Damascus. Ibu negara Syria, Damaskus telah pun dibuka beribu-ribu tahun lamanya dengan penemuan beberapa penempatan kecil sebelum kedatangan orang Rom menukar wajah bandar itu dengan banyak binaan berunsurkan pemujaan dewa kepercayaan pagan diterapkan. Semasa era Rasulullah sendiri pada tahun ke-7 Hijrah, Raja Damaskus ketika itu Harith bin Abi Shami Asani ditawarkan untuk menerima Islam. Empayar Islam berjaya mengambil alih Damaskus pada tahun 634 Masihi, menjadi bandar besar pertama milik Empayar Byzantin jatuh kepada tentera Muslim. Di bawah kendalian Khalid Al-Walid, cubaan pertama menguasai Damaskus gagal pada bulan April tahun tersebut, namun cubaan kedua mereka pada bulan Ogos berjaya. Nombor 2, Istanbul, Turki. Menjadi pusat pemerintahan Empayar Rom sekitar abad ke-3 dengan nama Konstantinopel sehinggalah abad ke-15 sebelum kedatangan tentera di bawah Alifah Uthmaniyah berjaya mengambil alih bandar tersebut. Dalam pertempuran selama 53 hari itu, Sultan Mehmed II yang baru berusia 21 tahun berjaya mengalahkan Maharaja Konstantin ke-11 pada 6 April 1453 meletakkan Konstantinopel di bawah pemerintahan orang Islam dengan bandar tersebut menjadi pusat pemerintahan Alifah Uthmaniyah. Kejatuhan Konstantinopel juga layak dikatakan detik di mana berakhirnya Empayar Rom yang sangat berkuasa satu masa dahulu. Nombor 1. Cordoba, Spanyol. Ditubuhkan pada tahun 152 BC, bandar Cordoba menjadi pusat koloni orang Rom serta ibu negeri kepada Hispania Baetica, salah satu kawasan jajahan orang Rom di semenanjung Iberia. Pada tahun 711, bandar Cordoba jatuh kepada kedatangan mengejut tentera Islam, membolehkan kawasan tersebut diletakkan di bawah pemerintahan Alifah Umayyah, memulakan jalinan dinasti baru yang kini digelarkan sebagai Alifah Kutuba, sempena nama Cordoba dalam bahasa Arab.
Berikutan kewujudan bandar Konstantinopel, Damaskus dan Baghdad yang pesat membangun, pemerintah Cordoba juga menjalankan banyak pembangunan di tempat itu, mewujudkan kerjasama antara pemerintahan di bawah Khalifah Abdul Rahman I dengan komuniti Kristian yang ada. Sekian video untuk kali ini. Semoga ia memberi info dan manfaat kepada semua. Jumpa lagi di video seterusnya.